Allah sekarang berkata yang Allah, ya Tuhan akan mempunyai yang memperbaiki kami supaya berjalan dengan lancar. Jadi juga Tuhan berkata-kata kalau untuk kami kembali kesehatan dan tidak mempunyai yang panjang kami kembalikan dan senang kembali yang nama Yesus juga yang manusia. Oke teman-teman, kita membaca Alkitab yang diambil dari kitab Yeremia 1 ayat 5 sampai 8 yang isinya adalah: sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan ayat 6 dikatakan, maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Dan ayat 7 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada aku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah engkau sampaikan. Dan ayat 8, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau demi jalan firman Tuhan. Oke teman-teman, sebelum saya berbah ataupun menjelaskan dari kitab Yeremia 1 ayat 5 sampai 8 ini, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Iqbal, saya Kakak Rusmiring. Dan saya duduk di kelas 6 dan saya dari waktu kekam. Oke teman-teman, saya mau menjelaskan sedikit dari tema kita hari ini, yaitu aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Jadi dari tema kita ini, kita mengajarkan kita untuk lebih menjadi lebih baik dari kita usia ini dan saat ataupun dari usia ini ataupun masa kecil. Kita harus belajar menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua, membantu satu sama lain, jangan mencuri, jangan berbohong, dan kita harus bekerja keras. Kalau kita masih kecil, masih di usia dini, masih kecil, kita harus bekerja keras. Jangan menggunakan kita di waktu mati usia kita sebagai alasan untuk tidak bekerja. Kita pakai usia kita ini untuk menjadi lebih baik ke depannya, agar nanti kita besar pun kita sudah punya bekal untuk menjadi lebih baik. Ketika kita tidak bersama orang tua kita lagi, kita tidak menyusahkan orang tua kita. Jadi itulah dari zaman kita dan satu lagi teman-teman, kita harus selalu ingat Tuhan besar, kita senang maupun susah. Kita harus belajar mengingat Tuhan di masa dini, agar nanti kita ketika besar pun kita bisa selalu mengingat Tuhan dan bisa menjadi kebiasaan untuk menjadi lebih baik. Jangan ketika kalian masih senang, kalian lupakan Tuhan itu saja. Dan ketika susah, kita di situ hanya mengingat Tuhan. Tapi kita juga harus belajar dari kesusahan. Jangan nanti kalau kita susah, kita membenci Tuhan. Tuhan, kalau kita bilang seperti ini, Tuhan, kenapa aku cobaan ini berat sekali? Kenapa aku harus mengalami ini? Kita nggak boleh seperti itu. Kita usia ini harus Tuhan, kita harus mengingat Tuhan, bisa senang maupun susah. Jangan membenci Tuhan walaupun bisa ada susah. Nah, teman-teman, aku mau menjelaskan sedikit ayatnya. Ayat 6, aku ingin dan isinya adalah: sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari perut kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa. Tuhan, jadi teman-teman, Tuhan itu telah mengenal kita sebelum kita dibentuk di dalam rahim ibu kita. Dan Tuhan telah menguruskan kita sebelum kita keluar dari kandungan. Dan juga Tuhan telah menetapkan kita menjadi nabi bagi bangsa. Yang dimaksud dari kita menjadi nabi itu, kita itu bisa menjadi lebih baik dari usia ini, seperti yang dimaksud dari tema kita tadi, teman-teman. Oke, dan bisa menjadi
menjadi manfaat bagi orang tua kita dan juga masyarakat sekitar. Dan ayat 7 yang dikatakan, yang isinya adalah, maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Itu isinya adalah, teman-teman, aku mau menjelaskan. Di maksud dari ayat 6 ini, kita itu selalu menjawab, ah Tuhan Allah, kami ini sungguh, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Kita selalu mengatakan seperti itu, tapi kita itu tidak bisa seperti itu, kami ini juga bisa menjadi Tuhan. Dan penjelasan ayat 8 yang dikatakan di Alkitab, tetapi Tuhan berfirman kepada aku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun kau utus haruslah kau pergi, dan apapun yang kau beritakan kepada mu haruslah kau sampaikan. Itulah teman-teman isi dari ayat 7 yang dibilang, yang seperti dikatakan di ayat 6 itu. Dan kita selalu menjawab, kita itu selalu bilang kalau kita ini masih muda, tetapi Tuhan selalu berfirman kepada kita. Tuhan itu mengatakan, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun Tuhan itu mengundang, Tuhan itu utuskan kita, kita itu harus pergi. Dan apapun yang memberitakan Tuhan kita itu kepada kita, haruslah kita sampaikan. Begitulah kata Tuhan. Dan ayat 8 yang dikatakan ini, janganlah kamu kepada mereka sebab aku mintai engkau, dan melepaskan pemerintahan kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud dari ayat 8. Tuhan itu selalu mengatakan kepada kita, jangan takut. Jangan takut. Tuhan itu mengatakan kepada kita, jangan takut, sebab Tuhan itu menyertai kita. Di saat kita susah, senang, di mana pun berada, di saat kita bekerja, jalan-jalan, agar Tuhan itu selalu menyertai kita, agar kita bisa lebih baik. Kita bisa juga berguna dari doa, karena penyertaan Tuhan melalui doa. Dan Tuhan juga tidak mau melepaskan kita begitu saja. Itulah kabar Tuhan. Oke teman-teman, itulah isi dari, itulah penjelasan dari saya, ayat 5-6. Oke teman-teman, refleksi dari bacaan kita ini, Tuhan itu selalu mengajarkan kita supaya belajar menghormati orang tua dari sini, dan bekerja keras, selalu mengingat Tuhan dimanapun kita berada, walaupun keadaan kita susah ataupun senang, kita tetap mengingat Tuhan. Oke teman-teman, kita refleksi dari saya supaya semoga firman ini dapat bermanfaat bagi hidup kita. Sekarang mari kita berdoa. Dan Tuhan, kami sebetulnya terima kasih untuk firman-Mu, dan telah berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, berkatilah firman ini supaya dapat bermanfaat, untuk berkumpul bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Dan hidupkan kami sama kami, yang Yesus, yang selamatkan manusia. Amin.